يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ناصر المؤمنين ومهزي الكفرة والظالمين Ashhadu an la ilaha illallah wahtahu la syarika lahu mujzil sawab bisawpirin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu qaidul muttaqin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khulqi ajmain amma ba'du hadrotil muhtaromin poro alim poro ulama poro kiai poro ibunya'i sesepuh bini sepuh Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengawasan rutin ingkang dipun mulyaaken Allah. Saderengipun kula matur kesempatan enjing niki monggo kita muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kesempatan niki kita dipun paringi saged makempal wonten menika majelis kanthi kawontenan iman, islam, syihat wal afiat. ugi salam tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. sampun paring pitedah ugi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun Mugi-mugi kita selalu dipun akoni sebagai umatipun Dan benjang mugiyo kita pinaringan syafaatipun. Amin Allahumma. Amin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Kesempatan niki kula badhe bahas salatul jamaah tapi mboten masalah, masalah fadilah pun soalnya nerangke masalah fadilah jamaah ini kumpul nanggir kiai niki kulo tak bahas tentang fikih kajian fikih tentang sholat jamaah ning sak kulo terangne perlu kulo waos riyin gitu. kita mau coba kita pisik jelas ngerti pak ge. Bismillahirrahmanirrahim Wasolatul jamaati Lirrijali fil faraidi Ghairil jumati Sunnatun mu'akkadatun Nah ini ayah eh. Sholat jamaah Kanggu wong lanang dudu wong wedok, Pak. Lho, mergo pripun nggih? Asline sing salat jamaah salat riyaya kumpulan wong akeh niku wong wedok iku sing paling akeh. Tapi jane kok menurut hukum niku mboten angsal sakjane. Tapi pomoko ora oleh wong wedok gawe oleh jamaah, masjid musala iki suwung. Nggih. Yes. Mergo sing ngebek-ngebuki masjid, musala, rata-rata niku wong Weda. Oh, nah, mulane nggih, es pripun pokoke sakniki ditata sing genah. Yun sewu niki. Sunnatun muakkadatun. Wonten malih ingkang berpendapat salatul jamaati indan nawawi annaha fardu kifayatin menurut pendapat Imam Nawawi sholat jamaah sholat fardu niku hukume fardu kifayah wong sak soko gak ono sing jamaah doso kabeh lho kok wis ono sing jamaah teng masjid niki hukume pun dosane pun gugur sedaya do wayajibu alal makmum salam ngandap mawon nggih ngandap mawon mboten apa-apa ngono nggih saadae mawon to mriki mawon nggih heeh bon bon wayajibu alal makmum ayyan wiyal itmam dunal imami ya ngeten Kangguni makmum wajib niat makmuman bukan imam ne imam ora wajib niat imaman upomo ono sholat jamaah imam ora niat dadi imam sholat tetep sah tapi gak oleh fadilah jamaah makmum oleh pitulikur kabeh imam oleh sitok loh lah salah orang gelem niat jadi imam beda kalau jamaah sholat jumat nek jamaah sholat jumat niat imaman niku hukume wajib alasan yang bergonek jumat jamaah sholat jumat niku verduain nek jamaah liyane jumat niku verdu kifayah utawa sunnah Muakat, Bon, Lu, Wayat suzu ayak tamal kuru bil abdi, uang merdeka kados kulon jenengan ngeteniki iki oleh makmum ambek budak, budak itu jadi imam kulon jenengan dadi makmum oleh jabat oleh makmum ambek rakyat pak lurah oleh makmum brt bupati oleh makmum ambek lurah presiden oleh makmum ambek gubernur oleh Oke. Loh. wala tasihku rojulin bimroatin lek ana wong lanang makmum ambek wong wedok niki sing mboten sah. Ngoten niku kathah. Kula sering ditangkleti. Pak, kula badhe tanglet apa? Bojo niku mboten saged napa-napa. Lha kula sementara riyin sekolahae teng pesantren. Lah jamaah ngoten kula sing dadi imam ngoten niku angsal pamboten. enten napa mboten kasus ngeten niki lho lah kula jawab mboten sal. wong wedok dadi imam sementara makmu melanang niku gak oleh lah terus dos pundi solo sini bojom ulang disik aku yang ngono lho Bujum ulang sik dunungno nek wis iso salat engko kon dadi imam ora malah matah tangge, Duh, sing wedok iso mulang sing lanang matoh lho ngoten gitu wala tasihu kudu tuqorin -um gak oleh makmuman wong sing pinter maca ambek wong sing gak patek iso maca Umi kudus pundi umi niku wong sing oleh maca Fatihah ana sing rusak salah siji ne hurupe. Iku umi jenenge. Conto mungkin gugurna salah satu tasdid atau salah satu huruf Fatihah. Misalnya, ana imam Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin salah satu huruf ana sing ceblok siji niki kategori umi wong sing pinter ahli Fatihah ahli wacan gak oleh makmuman ambek wong sing ngeten iki gak sah hukume lho niku kathah sakniki mulane wong sing dadi imam nyuwun sewu Wong sing dadi imamku siji syaraté kudu afqoh. Kudu ngerti, kudu pinter, kudu alim. Nomor loro, syaraté kudu qoroh ahli wacan. Lho. Lah sing diarani afqoh pinter niku bukan sekedar paham masalah hukum fikih, mboten niku harus pandai membaca situasi. Sapa makmumku iki? Nek mayoritas tuwa-tuwa kabeh ya rada alon-alon. Sapa makmumku iki mayoritas cah nom-nom kabeh, biasane cah nom iki senengane rada Nah, rada cepet ya dicepetno nah, Makmum ku iki sapa seneng kunut ta gak? Kok kira-kira seneng kunut kabeh ya maca kunut. makmumku kok kira-kira gak seneng kunut orang usah kunut wong sunnah lu ngerti jadi maksudnya ngalime imam bukan sekedar kealiman tentang hukum fikih tapi kudu pinter membaca situasi lho lah kriteria menjadi imam niku kudune afkoh niku kubau pinter luruk kurok, nomor 3 baru usia nomor 4 nasab yo iso yo sing alim sing wacane sae sing umure empun angsal nggih nasabe sae Blan asab apik niku sing dos pundi? Nasab apik sing penting ora kudu anake kiai, ora kudu anake wali. Sing penting anake wong apik. Gak keturunan utawa gak anak zina. Merga anak zina dadi imam hukume makruh. Anak zina kula wong sulimale anak zino hukume jadi imam niku makro bon summa asarol musonep li surutil kutbah wa ayu mau di insolah fil masjid imam fihi wa wa bisolatil imam ajzaahu saat ini bahas tentang tempat jamaah teng pun di mawon teng masjid teng musola teng lapangan sing penting imam ngerti gerakane makmum ini bon cekat antara imam dan makmum tidak ada penghalan umpamanya jenengan jamaah teng masjid niki imamnya teng pengimaman lawang tertutup sedoyo jenengan sholat teng meriki ini kumpun bon sah harus pintu dibuka. Niki mawon pun menyalahi aturan saja nih, nyuwun sewu. Ondone neng konowi saja nih menyalahi aturan. Yuk, niki mesti tiru wong Mekah ini. Ye, tiru Mekah ini. Mergo neng ka ono ondone. Enten apa buden? Lu ka ono. Niki nek ulama sing fanatik niki tiga ondo pring.

Dua lah ondo teng wingking niki niki tiru tiru mazhab maliki wong Mekah. lah kengeng orang ora orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang Tapi, sing nek tua, orang tua, fanatik, tua, orang tua, ondo pak orang tua, jadi masalahnya nek tua, teng dua orang ora orang tua, orang lah oleh orang sampung orang orang no dalan ini medun lu niki masalah itu mereka niku lah dia ngawasi walaupun kiam mbak ngertos gerakan imam tapi gak sambung sambungnya mbak singguri 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 lah gak singguri kene lah pas sholat masuk ngelirik mengguri eh doni niki masalah itu mereka niku mulanya mayoritas syafi'iyah ini kumbutan ngengengakan kudu ana sambunge ngoten ya? nggih rata-rata masjid sak Indonesia sing tingkat ana andone nek ngarep iku kok warang-arang rata-rata teng wingking sedaya nggih ta teng budi mawon ngoten ya Salat jamaah antara imam dan makmum niki sing penting jarake tidak melebihi 300 dirok. Niku nah, nek kalau di luar masjid, nek nah, teng masjid ndak ada batasan. Sak pira wae terserah. Misale salat jamaah teng masjid imame, makmume di luar masjid. Baris yang dihitung 300 dira itu mulai baris terakhir, sop terakhir sampai 300 dira. Tapi teng mriki alhamdulillah mboten enten. Wong masjid dewa wae komplang. akhir-akhir oh, niki akeh domba seneng bangun masjid tapi koyo gawe pendosa. Gawe masjid koyo gawe pendosa gelem gawe moh ngenggoni. Iyo rata-rata akhir-akhir iki ngeten iki. Mulane ya niku lak mbok menawana. Para bapak, para rawuh sami ingkang dipun mulyaaken. Dadi sing penting jarake imam karo makmum kalau di luar masjid tidak melebih 300 tiro ya. terus bagaimana hukumnya Nyun Sewu ono imam jengongak jengongok sirai perkoro i, imam merah tak suwe Allahu Akbar sujud ngetan ki ngangkat suwe mendangkat ngene balik nah duh ngetan itu rakyat enten lagi kadang-kadang hmm. ngetan itu hukumnya betul apa-apa tetep wajib li mutabaati imamih jenengan tetep wajib nderekaken imam senajan ya suwi umpamane dadi kiai ya angel iso nebakno atine kabeh jamaah iku angel oh ana kiai ngimami suwe ya kiai sawi mencowah ngono lho rukuhe kesuwen jare ya pegel Padahal nek ruku ning sawah sedina utah ya betah i. Nggih. Tapi nek ruku ning masjid dijak bareng karo imam iki sing sambat, gegere ke pegel sing boyoke umat. Lho. Kiai iki nek ndonga suwe ya dirasani, ndonga sedhiluk ya dirasani. Ndonga suwe, ndonga sedhiluk Hmm. No, rugi nek ngamplopi jare. Lah ya ngono kok ora. Donga suwe ya ngono tambah nemen sing nguri ora maca amin malah nyeloki amin. 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 Dadi dadi kiai nepakno katine jamaah ku kangelan. Jamaah suwi ya dirasani sedhiluk ya dirasani. Panjenengan bagian kiai bagian loro kabeh, Pak. Tenanno. Kiai Lemu yo ya dirasani, Kiai Kuru yo ya dilasani Kiai Lemu kok ketok menek ratau tirakat, Kiai Kuru yo ya dirasani, hmm. Kiai Kuru cowok pembedino oleh berkat kok ranrima noingon, hmm. masya Allah, Kiai Mergawe yo ya dirasani, gak Mergawe dirasani, Kiai Mergawe yo ya dirasani, Kiai kok Mergawe ketok menek kedunyan, jadi. gak mergawe yo dirasane. Hmm, kiyaine cah penak kare ongkang-ongkang senengane nggo arep-arep thok. Hmm. Apa meneh ndak ngono kiai wayah. Halo sing paling umek ngene-ngene <laughs> Aku yo gumun nek ora kiai sing wayah jer iki biasa-biasa, tapi nek kiai sing wayah oh, iki umek kabeh. Wes apes kiai-kiai. <laughs> Bon, pulau terus akan niki wau masalah sholat jamaah. Mungkin gue dibuka pertanyaan yo rapopo sengajeng tangklet gue monggo. No. Wa <tuh>, in sholafil masjidi wa ma mu mukhori masjid koriban wa wa alimun bisolatihi wa la ha ilahuna ka jaza. antara imam dan makmum ini sementing buat nenten penghalang loh wong mau kok imame teng pengimaman mereka mau me sholat teng halaman mereka imam cek roh gerakan niku dasik angsal loh nggih lajeng kula unggahno saniki sholat Jumat wasaro itu wujubil jumati sabatu asyaa'a syarat wajib Jumat niku wonten pitu al Islam satu is wal buluhu yang kedua ba yang ketiga wal aklu ber, telu niki syarat wajib bukan hanya syarat wajib Jumat tapi syarat wajib selain Jumat nggih niku jadi Islam balik berakal lajeng malih nomor sekawan warrabi'u al khurriyatu yang wajib berangkat jumatan hanya orang-orang yang bersifat merdeka katus kulon jenengan ini wis merdeka kabeh kalau budak sing ora wajib budak lho sing nomor gangsal wal khomisu adzukuriatu sing wajib jumatan wong lanang wong wedok ora wajib yang jadi pertanyaan bagaimanakah hukumnya perempuan gitu, ikut jumatan bon. jawabannya pun wong wedok jumatan kenging oleh kalau waskit dalile gitu kula wauske dalile teng mriki ngeten wa hadza syartun lil iqdiha aidon fala tajibu alam ra'atin wa hunsa linaqsihima wala tan'aqidu bihima wa tasihhu min huma wa tajzi'u huma an zuhrihima artinya ngeten Upo mau jamaah Jumat niki kirang sekawan dosa digenepi tiang estri niku mboten sah. Lho gak sah. Wong wedok ora kenek nggo genepan. Genepane maksudnya genepan Jumat ngono salah paham. Ngono dipotong sak sisih hasil komplain lho. Ngono. Maksudnya Salat Jumat niki lho kok ana kekurangane jamaah wong wedok ora iso digawe genepan. Lho. Lah bagaimana perempuan Jumatan oleh oh, gak popo. Ya iso gugurna no kewajiban zuhure, nyuwun sewu. Nek teng mriki rak jarang enten tiyang estri Jumatan. Tapi ning daerah Kedung Adem, daerah Telogo Agung full tiang istri jumatan kabeh kalau ya gumun eh jebel tong mereka niku berlomba-lomba mereka mencite kene no kono ldii kono muhammadiyah jumatan kabeh lenek nenek aku malah seneng rame mencite rame Luh. sing penting wong wedok sing gak oleh jumatan yun saya uniki wonten keterangan Wong wedok sing gak oleh Jumatan iku wong wedok sing ayu, sing ayu-ayu ning omah wae. Hmm. Nggih. Gak oleh. Utawa gak patek ayu tapi kemenyek, kuwi yo gak oleh. Lho. Lho enten to, ana wong wedok ora patek ayu tapi kemenyek era kaprah, lho. Kuwi gak oleh melok Jumatan. Nggih, yeah. khususe sing oleh-oleh Yon sewu masalah batasan umur gak mesti kadang wong tuwek ya ayu. Wong tuwek lah muso ya ya padha eh, padha wae. Lho ngono lho. Mulane masalah usia gak pengaruh sementing ayu gak oleh. Yo ngoten lho. Sing ayu-ayu gak oleh utawa sing gak patek ayu kemenyek yo ya, gak oleh. Muk niku tok. Lho. Nggih? kowe tibane dhuwur gugur ora kok terus napa turu-turu omah ndurneh mboten nggih niku lajeng male was wasa disu asih hatu. sing wajib jumatan iki sing waras sing sehat wong loro gak wajib apa menes sing kena corona tambah nemen. Ngono, wedi nek nulari tanggane. Sing lara gak wajib jumatan. Sing sehat-sehat tok. No. Lajeng sing nomor 7 wal istitono lan wong sing bermukim sing omah-omah netep. Misale kados lari pondok. dia mukim tapi ghairu mustautin karena dia punya rumah suatu saat akan kembali maka tidak bisa digunakan untuk menutupi kekurangan jamaah mboten saged anak pondok itu wajib jumatan tapi gak iso ndadekke sae jumatane penduduk setempat nek ana kekurangane lu ngoten iki Lasa ini bagaimana hukumnya anak-anak sekolah diwajibkan jumatan di tempat. Niku sak janeng nggih mboten angsal, tapi awak dhewe engko nek gak oleh terus piye? Cah sekolah semono akeh iku nek diculno, iku malah-malah akeh -malah sing jumatan. Lho, mergo iki cara kaidah fikih akhfud dararen, ya wis lah gak popo. Ya, ngeteng pendidikan, betul masalah. Gue niku game pun dibahas. Kalau ingin aneh nembe mawon, kalih konco-konco PCNO Bejonegoro, tipun bahas. Kali MBC dan Derengge dibahas. Alhamdulillah, niku diperbolehkan karena sifatnya hanya mendidik. Upo monek gak oleh dihukumi gak oleh engkau akeh sing jumatan karena di sekolah umum anak-anak muda itu jarang sekali sing Jumatan neto oma akhirnya guru-guru ne pinter digawe no lokasi teng beriku sekolahan semua anak laki-laki wajib ikut Jumatan semua Jumatan semua lo alhamdulillah betul nopo nopo ngoten beriku lajeng wasaro itu fi'liha salah satu syarat mendirikan niku benten kali syarat wajib syarat mendirikan dan syarat wajib itu berbeda kalau syarat mendirikan Jumatan niku ada tiga nomor siji ayya antakunal au yang pertama Jumatan didirikan di pemukiman Loh. nomor loro tak cepet no main nomor loro wa adadu arba'ina harus ada 40 ahlul jum'at jum'atane wong kene ra patang puluh, ditambahi wong liwat gak sah yo ngoten iki Niku teng alhamdulillah pun kathah pak. Tapi tidak jenengan ningali daerah-daerah pelosok-pelosok. Kalau bojonegoro di kecamatan Margomulyo, kecamatan Sekar itu sangat minim, pak. kathah jumatan sing tasik sekirang jamaah. Dan terus bagaimana solusinya? Nah, Niki kemarin juga dibahas juga. Ternyata sing model ngoteniku niku kekirangan jamaah. Ini ku ini dateng kaul kodim mbak jadi diperbolehkan kaul imam syafi'i kaul kodim memperbolehkan jamaah yang masih kurang dari 40 karena mengingat memang daerahnya sangat minim islam tasik minim sehingga dipun kengengakan tapi nek empus kados mereka ini kita gitu, pun rame ngeten ini hukumnya buatan sah loh lah jamaah sholat jumat niku minimal kudu oleh sak rokaat karo imam nek ora oleh sak rokaat bareng karo imam kudu ngelakoni sholat duhur ini yang disebut sholat wala nawa nawa wala sholat ada wong keri jumatan imam wis tahiyat dia melok melok lungguh iku kudu nerus patang rokaat gak oleh loro pak yun niki khususnya bapak-bapak Kalau kulo, kulo tak madem mergi niki bapak-bapak lek jenengan terlambat keri babar pisan imam wis tahiyat lagi teko Allahu Akbar terus lunggu mengke kudu nerus patang rokaat iki sing diarani sholat wala nawa nawa wala sholat maksudipun piyambak itu gini kini usul usalli fardul jumati tapi sing dilampai sholat zuhur niate sholat jumat sing dilakoni sholat duhur tapi roto rata ngoten kadang-kadang dia isin kok jengkang-jengking dewe loro 12. belas Oteniku biasanya niku biasane Hati ngoten hati-hati. Gengsi. Beda karo salat napa? Sak liyane Jumat. Sak liyane Jumat jenengan isek nemoni fadilah jamaah senajan ora melok napa bareng karo imam. Artinya ngeten. Jenengan dugi ki imam wis salam Allahu Akbar. Gitu lebar Allahu Akbar lu imam Assalamualaikum warahmatullah terus no orang kok terus sampean batok aduh scary balenan ora iso terus no tetep sampean senajan urung lungguh bareng karo imam jenengan iki pun angsal fadilah eja maah paham gak? Jadi jenengan Allahu Akbar. Lah ya, Imam, Assalamualaikum warahmatullah. Urung lungguh itu ya, Imam wis ya, salam. Ya terusno malah penak karek terusno kaya salat dhewe ngono. Tapi oleh jamaah. Lho. Nggih. Lajeng malih nomor 3 wasalisu. Antakunal waktu bagian. Salat Jumat niku waktu harus tetap, yaitu pada waktu so, ana waktu zuhur. Du, salat Jumat niku wektu zuhur. Niki mitose wong Jawa. Nyuwun sewu, wong wedok iku urung gelem salat zuhur nek masjid ki urung buyar. Ngoten ta nggih? Lho, niku mitose lah, ngoten ta nggih? Kuwi wong negara, wong kene mungkin ya padha. sebab ya apa jenengan ngertos napa dereng. Urung ra. Kene apa to kok kudune ngenteni wong wong ning masjid masjid buyarke kok wong wedok ning omah lah gek salat zuhur. Niku ngeten lho. Permasalane salat pas serengenge tegak. Niku lek Jumatan kan oleh. Ngoten lho nggih. Gitu jadi pas serengenge tegak niku sholat niku oleh jangan-jangan engkau nek jenengan barengi teng masjid jangan-jangan engkau nang waktu duhur ki belum manjing sempurna soalnya waktu duhur manjing ini ku kudu newes lingsir serengenge kan ngoten lah nek dino jumat niku sholat pas matahari tegak itu diperbolehkan ngoten lho masalahe. Mulane jenengan mundur titik, ora kok mitos. Ora kok mitos, maksudnya e ngeten. Hmm, wong Jawa iki rata-rata ngoten niku. Angger masjid durung buyar, urung wani nglakoni salat duhur Niku hati-hati teng mriku niku wau. Wow. Bon. Fa'in in kharajal waktu au dimati syurutu suliat duhran. Menawi waktu ini entek atau tidak memenuhi syarat maka dikerjakan sholat duhur mengurang memenuhi syarat patang puluh gak ono Niku itu cara yang mereka patang puluh gak ono utawa waktu ini entek digayai khutbah kalau digayai sholat itu entek oh ini ngono yang cepetnya sholat duhur sholat entek waktu ini lho ngoten. Wafaro iduha salah satun Verdune Jumatan iku wonten tigo ahaduha wasaniha khutbatani yakumul khotibu fihima wa yajlisu bainahuma nomor si jiloro kudono khutbah Jumatan harus ada khutbah khutbah didahulukan sholatnya belakangan terbalik dengan sholat id kalau sholat id sholatnya dulu baru khutbah kalau jumatan jumat niki khutbahnya duluan baru lo sholat itu <tuh> lajeng malih niki nyelip sekedik masalah rukun atau apa, rukunnya khutbah wa arkanul khutbah Ruku khutbah khotbah niku wonten gangsal. Cici, alhamdulillah. Nomor loro was sholat membaca so lawat. Nomor tiga alwasiatu bit taqwa. Nomor sekawan kiro atu ayatin fi akadil khotbah ini. Yang kelima Addua lil muslimin wal muslimat. Jadi khotbah niku nak dipe rukune tok niku namung sekedhik alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli ala sayidina muhammad ya ayuhan nas ittaqullah terus maca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun barakallahu wis bar ta nah, khutbah iki sing apik aja suwe Lohan sewa Pak Yayi, Pak Yayi. Ini akeh Pak Yayi Khutbah ini ku ojo suwe, suwe Malah kanji Nabi ini ku wayak surul khutubal jum'iyah. Wayuti lus solata jum'iyah. Kanji Nabi ku ini khutbah ku mau sedilu. Tapi solate sing suwe. Dari corotan mereka khutbahnya so kuwi sampe ngantuk-ngantuk jamaah e. Salate sedilu. Nyuwun sewu. Terus malih wa yustaratu ayyusmi al khatibu arkanal khutbah li arba'ina tan'aqidu bihimul jum'ah. Maksudnya ngeten. Khotib ketika membaca khutbah rukun khutbah minimal harus didengar oleh 40 orang ahlul jum'ah wong patang puluh ini kok salah si jino ada yang ngantuk ora sah jum'atane mbolo mbolo <tik> <tik> lho ya khutbah pada turu kabeh lho hati-hati ini apa meneh berwayah penggawian wong tani ngeten iki kesel kok sawah terus Agama masjid brek ya terus turu karo nglungguh. Nyun sewu. Lah turu karo lungguh karo senden, pisan ora paham. Lek turu muleh den niku wudune tetep batal. Ngoten, Pak. Malah kesempatan golek nggon sendenan. Lah sing akeh ngono, engko wayah kok matek e ngadeg bar iki. Padahal wudune batal, Pak. Jeneng ngantur karo sendhen niku wudune batal. Patal. sewu. Lungguh turu karo lungguh wudune sing gak batal iku wonge standar. Kados kulon jenengan iki standar iki bokonge isih ana daginge kabeh. Nek wonge terlalu kuru, mbok lungguh ndak turune niku wudune tetep batal. kene opo kuwi nek ana le sus se isa mbrabas paham boten lha nek standar kados kula jenengan niki turu karo lungguh ame ana lesus sus kon dhuwur kuwi lho ora isa metu ke hukume ora batal lho ngono lho lha karo lungguh karo senden, hm, tuh anak ngene tuh musenden. Niku hukume batal. Nuwun sewu. Wong turu karo senden ngeten iki, kok upama sendenane niki dijupuk iku mesti nglempang, niku batal, Pak. Tapi ketoke senden ngene, tapi upama sendenane iki dijupuk kok gak nggoling, ha nah, iki mboten batal. Mula niku lelengke Bapak-bapak waktu khotib membaca khutbah hati-hati kudu dirungok no tenanan khotib kudu ngerungok no rukun khutbah minimal didengar 40 orang ahli jum'ah lah ahli jum'ah itu sopo ya mukalaf ya toh ya wong lanang mukalaf islam balek cacilik gak kenek

falau farroko kulo terusaken lagi. Wajus tarotul muwala bena kalimatil khutbati. Niki khusus kangge pak yai pak yai khutib khutib. Yeah. Disaratkan berturut-turut antara khutbah satu dan khutbah kedua. Terus mualah juga disaratkan saat pembacaan saat pembacaan apa? Pembacaan uh, rukun khutbah gak kena diwolak walik Misalnya sholawat disik lagi alhamdulillah ini tidak boleh. Kudu alhamdulillah sholawat wasiat bitakwa gak kena diwolak walik pak. Yo kudu urut ngerti nggak? Okay? Walau farroko kalimatihaw walau batolat. Nek oleh moco khutbah, niki kok ora muala. Walau bi udren senajan ada udur, niku batal. Contoh, upo mau ono kiai khutbah. Alhamdulillah, kocone ceblok, gule inun hmm. Batal pak, ngeten niki. Senajan undur. lo, ye? Mulane yo, sing dadi khotep, rotok tegas sebagai rebarang barang yo disiap nosing genah mergo ono khotib itu suwarane suara ceto sebagai kere ngakik -ngak ngakik pisan do kipasnya bahan teri gak karuan itu nih pak terlalu bahan ter kipasnya nih ku suara kadang-kadang sampai kalah nah, ah bon Wassalisu min faraidil Jum'ah antusolla rok ini fi jamaatin. Sing nomor tiga solat Jumaat ah kudu dilakoni berjamaah. Orang enak solat jum'at dewi ane umbo tenenten. Orang no solat Jumaat kok dilakoni dewi ni umbo tenenten wajib berjamaah. Sing jadi permasalahan kadang-kadang ono wong tekor imam wis apakah harus duduk mendengarkan khutbah atau sholat dua rakaat? sing saya sholat rong rokaat gitu sing cepet artinya cepet itu masih mempertahik memperhatikan rukun orang, -orang langsung buru buru ngoten. Cepete niku kudu isik napa nglakoni rukun-rukune. Maringono terus lungguh. Lho. Niku aturanane ngoten niku. salat Jumat niku rangkiane kathah. Lho. Para bapak, para sami ingkang dipun muliaaken Allah. Lajeng hukum-hukum masjid. Masjid itu kan harus wakaf. Ini melebar sedikit tentang masjid. Bagaimana hukumnya menjual hak milik masjid yang sudah tidak terpakai? Kan enten nggih, masjid sing wis gak dinggo, kusen-kusene ngangkrak, nggih Niku sebenarnya barang wakaf niku mboten kenging didol. Ning mempertimbangkan niki ulama kholaf mempertimbangkan karena ini kalau tidak dijual ini akan menjadi barang rongsokan ngebek ngebeki gudang akhirnya boleh dilelang kemudian dikembalikan untuk kemaslahatan masjid contoh malih kados <tuh> tikar <-tuh> nopong itu ini namanya karpet karpet-karpet yang sudah tidak layak apakah boleh dijual hukumnya hukumnya boleh walaupun seminim apapun harganya itu akan kembali kepada masjid daripada ini memenuhi nopo gudang dan akhirnya menjadi barang rongsokan ya Tunggu teniku dan ini saat dari kalau okay. rampungi mungkin ada unek-unek mungkin ono unek-unek sing kepengen ditangklet ke ibu-ibu bapak-bapak masalah sholat jamaah masalah sholat jumat mungkin loh. ya yeah. konten oke okay. monggo mbak niki ngajeng rin oh niki yang penting niki ini. aduh aduh tes 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 besar kan? Okay. Tes satu. Monggo, sinten? Niki mbak, sinten mbak. Okay. Iya, okay. monggo mbak. Iya, tangket. Niki masalah jamaah pak. Iya. Yeah. Okay. Seumpamai so, pun jamaah niku memang nesa niku kalau harus yang kuat nanti yang istri. Iya. Okay. Lajeng sing duki niku namung tiang setunggal ingkang jalan. Hmm. Lajaran ini ku buatkan mumpuni yang gini pun bacaan bacaan. Insya Allah gini ngoten. Tapi buatkan pase dan kadang-kadang guys. -kadang, yang penting saisan ini piambak lah. Yeah. Uh, ini ku pindah. Nomor kali pun sholat jamaah sholat jum'ah. Ini ku kedai empat puluh jiwa nopo keluarga. Empat puluh ahlul jum'at. Ahlul jum'ah. Ahlul Jumat itu Islam balik berakal anak kecil tidak termasuk okay lah niku seumpamanya pun satu keluarga niku wanten kalau cuma ini termasuk ke pakai kulo kulo ke kulo lacing anak kulo niku yang sampun sampun balik situ yo niku sakit menyempurnakan, menyemburkan menyebarkan sahnya jumah nopo oh, dari yang ini kutok Uh, menawi satu keluarga terdiri dari empat orang bapak misalnya empat anak semua sudah memenuhi kriteria ya islam kabeh ya balik kabeh kita berarti satu keluarga empat orang ini bisa menyempurnakan Jumatan di kampung Niku Wawo kok satu rumah hanya satu orang rak beten pokok anggir sing wis Islam wis balik gitu. Islam balik berakal ya wis manggon tenggrio niku berarti pun mukim teng mriku nggih untuk yang pertama banjen kalau wau salat jamaah niku sing paling kathah tiang istri teng pundi mawon rata-rata sing ngebek-ngebeki musala niku tiang istri bahkan kadang-kadang imamit sing lanang. Lho, no. imame thok sing lanang. Upama diimami yang estri apa boleh Pak yang menjadi imam perempuan? Umpamane sing dadi imam wedok nggih angsal tapi makmume wedok kabeh. Lho, nge? no. imam salat niku nek jamaah e wedok kabeh, imame nggih angsal estri. Ampun salah paham. ora kok kudu imame lanang niku mboten lho ngeten nggih ampun nggih monggo monggo njengaken la imame sing lanang ki ora patek iso pisan ngono nyuwun sewu upama jamahe mayoritas wedok lanang sitok ora patek iso ya digolane sing wedok sing lanang salat dhewe sekap ya <laughs> Pak Muhdin sekap. Dipun lanjutkan <laughs> Pak Munir Unggoh. Okay. Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Miki warahmatullahi wabarakatuh. Kedatusan ini yeah. ngantos sak mangkir jelas terjadi masalah sholat jum'ah. Okay. Ini dia bukan orang-orang mukim tapi tetap mengadakan jum'ah. Itu apakah sholatnya itu sah atau dia harus apa itu sholat duhur atau bagaimana kalau dia sudah tidak sholat duhur berarti dia berarti tidak sholat duhur selamanya gitu terima kasih Yun orang mukim ghoiru mustautin wajib Jumatan mukim ghoiru mustautin seperti anak-anak pondok itu kan mukim tapi tidak bertempat tinggal selamanya. Wajib Jumatan. Sementara mereka bikin Jumatan sendiri misalnya. kita Gawe dewe. Toh mongko sarate kudu darul ikomah. Kan ngerti nonton nge? Nah. Biye meneh nge. Ngerti niku saat ini enten kasus model ngerti niku. Nge? Is apa yang muni orang sah itu wong jumatan kok tak hukum ya orang sah kan jauh wong apa yang inget dan itu ya repot. Apa tak hukum orang sah kok jumatan kok duso? Guys, pokok es, kita serahkan semua kepada Allah. Ini hanya syariat belaka kita berusaha. Ngeten gak? Nge. kita hanya berusaha seharusnya dia harus jumatan di kampung yang ada itu seharusnya. Walaupun dia tidak bisa menyempurnakan Jumatannya penduduk setempat. Wajib di situ. Kalau mendirikan sendiri, ah ini loh, sing jadi masalah. Apa tak hukumi ora sah iku kono ya Jumatan? Kan ya kabeh. Ya yang lebih susah itu sekarang itu ada judul ad jumat ah. Satu kampung, satu RT, dua masjid. Bagaimana hukumnya apabila satu RT ada dua masjid? Kalau semua penuh ndak masalah. Boleh-boleh aja. Tapi nek ora penuh, nah, ini hukum yang dihukumi Jumatan yang lebih dulu selesai itu yang sah. Akhirnya disi -disian. aku tak ngeloloni disi ngono. Ah sewu niki. Tapi nyuwun sewu biasae teng Al-Qur'anul la masjidun usisa ala taqwa fi awwali yaumin ahaqqu. Ngoten nika. Kula eling kula teng surat At-Taubat ayat 108 kalau tidak salah itu. Nggih. Nah, la masjidun usisa ala taqwa. Jadi masjid sing berdasarkan takwa itu masjid yang didirikan pertama kali. Itu pasti membangunnya, itu pasti dengan dasar takwa. Tapi kalau masjid yang kedua itu onok campurannya nepsu, mergo nah, aku rah tidak tidak, no, imam neng kono aku tak gawe dibi, lagi. Nah, Mau permasalahan ini? Campur, permasalah monggo, monggo. Mangke kesempatan bagi ibu-ibu Bapak-bapak uh, satu masih satu, mangke ditepon yeah. ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan kau bertangkat. Niki masalah sunat takhiyat al masjid. Niku hukumnya niku baca piyambak kan sholat sunat takhiyat al masjid. Dan niku kalih rakaat langsung bali malih salat sunat pasca masjid masjid malih niku sae apa boten nomor kali ini, nggih kula niku nggih wonten jamaah salat putih don Jumatan la niku sing setungal kalih kiai niku kalih sing setungal pendapat boten angsal

sing oleh iku sing tuwi-tuwi ora ayu utawa ora kemenye, kan ngoten lho lha nggih niku sedaya leres pendapat e kiai ya, niku leres leres niku ngarani gak oleh iku mergo sing wedok sing budal iki sing ayu-ayu akhire nggawa fitnah nek teng masjid ketimbang fitnah dosane nyawang wong wedok karo ganjaran jumatan kok gedhe dosane nyawang-nyawang wedok, akhire nimbangane ngono wong wedok sing ayu-ayu haram. Kan ngoten to? Niki ijdhiate para kiai mriku. Lah niku tersuwah njenengan, mengkin dadi solusine, kok ana sing ngerani haram, oh sing diharamno iki larine tenggene sing enom-enom. Lek sing tuwi-tuwi mboten napa-napa. Heeh. twi tapi aja kemenye. Nggih. <laughs> nggih, Langsung waktu Kangge ibu Sing pertama pertanyaan apa Bu? Masalah jamak. Masalah tahiyatul masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid itu yang utama adalah tahiyatal. dan tahiyatul masjid ini nyuwun sewu nggih, tidak ada batasan waktu artinya setiap masuk masjid sunnah tahiyatal masjid ora peduli waktu bedok ora peduli waktu barengasar gak peduli waktu esok terserah bebas niku setiap masuk ke dalam masjid sunnah tahiyatal masjid ladene bar tahiyatul masjid terus onok salat meneh monggo kadang sholat sunnah mutlak bisa jadi Aten ge, Langsung ibu-ibu, teman-teman, -ibu. Adil monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pak, dari balen uh, mau tanya yeah. gimana kalau kita mengetahui uh, si Imam salah bahasanya? Apakah kita terus ikut jamaah atau gimana? Kalau enggak jamaah juga Eman pak ini musola satu-satunya terdekat dengan rumah saya. Kalau mau jamaah ke lain musola juga enggak enak. Yeah. <laughs> ini gimana yeah. solusinya? Ngeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten nge, Menawi enten imam bacaane gak tepat. Dan kita sebagai makmum meyakini kalau imam ini salatnya gak sah. Lek jenengan yakin imam iki salate gak sah karena bacaane gak bener, sampean ndak boleh ikut sebaiknya mufaroko. Lalu sampeyan yakin nih ya, imamnya keliru kok sampean melok kejelu ngebisan sampean. Lo, jadi solusinya mufaroko. Caranya ngoten. Tapi kalau bacaan yang tidak sah itu bacaan surat bukan bacaan fatihah lo ya. Lek fatihahnya bener, tetap sampean ikuti tidak apa apa. Ngoten Kalau bacaan yang enggak bener, misalkan bacaan-bacaan surat-suratnya, itu ndak apa-apa bu karena baca surat itu hukumnya sun nah yang fardu atau rukun itu bacaan fatihah. tetap jenengan ngikuti jamaah betul nopo nopo ya Sampun. langsung kita teruskan keran keranten wakdal dua kali eh masih dua ibu-ibu nih wonten bertanya oh Sampun. Sampun cekap mangke dipun sambung oh mangke pripun? Dipun terus nggih. Lah kan jamaah pripun? Satu kali. Masih <tipun> saya beri waktu satu orang untuk penanya. <tip> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tip> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya sewu, Pak. Kula badhe tanglet di luar tema saged, Pak. Oh, monggo, monggo. Nggih, okay, mengke ingkang nomor kalih pertanyaannya. Niki okay. nomor tunggal mengke masalah salat. Salat niku fardhone kedah dilampahi ya Pak. Nggih. Tapi kula makmum kadang-kadang nembe maos doa iftitah. Niku imame sampun ruku, dadhase kula mboten ngantos maos Fatihah. Ah. Niku salat kula sah napa mboten? Niku nomor setunggal. Nggih. Nomor kalih di luar tema, Pak. Nggih, monggo. Kula niku perdamalan kula niku ternak ayam bangkok, Pak. Tapi mboten ate nderek ngadu. Kita nih ayam itu ajeng diaduk kali pembeli. niku pukul derek kerak ke pembuatan. Bon. <laughs> nomor bon. tiga pak, nomor tiga pak. Oh, ada, Oke, mohon. Oke, dua mawon mohon. Oke, mohon. Ngeten niki untuk pertanyaan yang pertama masalah sholat jamaah imam terlambat tidak ikut baca fatihah. Ngeten, jenengan dugi teng masjid atau teng musola ternyata imam sudah baca surat terus sampean Allahu Akbar imam ruko sampean melok ruko lah itu fatihahnya ditanggung oleh imam paham gak? ya sing gak ditanggung iku panjenengane kok enak-enak wis karuan ngerti Imam iki wis salat Allahu Akbar. Lah sampean kok enak-enak ning ngarep masjid rokoan. Halo. Luyu kadang. Terus kula wangsuli male wong salat jamaah iku ora kudu zuhur karo zuhur. Artinya salat fardu oleh makmum ambek salat sunnah. Misale teng mriki tarweh jenengan terlambat dereng isa imam sudah melakukan teraweh jenengan oleh melok sholat jamaah imam merong rokaat sholat teraweh jenengan sekawan mangke neruske piyamba angsal paham ya? Lajeng pertanyaan yang kedua, kulo niki nernak ayam bangkok, tapi mbek wong-wong niku didol dido. Apakah saya juga oleh dosa? Nah, Niki <laughs> nyuwun <gayuh>, Pak. Ngenon. Lek jenengan ngertos sing tuku iku tukang adu. Nggih <gayuh>, Berarti jenengan ya melok bantu padha wae. Lah sampean ngertos kok wong sing tuku aku iki wong sing biasa adu pitik kok mbok doli. Loh, lek jenengan adole teng pasar sambal noraro ndak ada masalah tapi neng ngerti lek jenengan ngerto sing tuku niku jelas jelas oh wong iki tukang adu, berarti kamu ikut membantu kemaksiatan yo oleh dosa ngoten nggih pun sekap uh, kalau ingin bertanya insyaallah bisa kita sambung kita datangkan malih yeah. pengajian fikih Insya Allah terus akan judul-judul uh, untuk kita semua. Uh, makaten uh, tanah jawab yang kang samun kita laksanakan bersama doa wedal kalau semua enggak kan? Mungki-mungki no niki wonten manfaaté. Mukomko kita tetep pinaringan istiqomah, istiqomah ngibadai, istiqomah anggenetolabul ilmi pinaringan ilmu ingkang manfaat lan barokah pinaringan tambah rezeki ingkang kathah lan barokah pinaringan putra putri ingkang soli soliha di sepuro dusane di amali obul sedoyo hajati, gambil urusane pinaringan umur panjang barokah syihat wal afiat sing loro-loro diparingi waras sing duwe utang-utang muga diparingi lunas utange sing duwe anak sing wis wayah-wayah muga-muga cepak jodhone sing dereng gadah keturunan muga enggal diparingi keturunan ingkang sae muga-muga keluarga kita sedaya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah, pinaringan ridone Gusti Allah pinaringan syafaate Kanjeng Nabi ing tembe akhire menawi sampun tinimbalan dening tini Allah pinaringono husnul khotimah Rabbana gfir lana wal ikhwadna alladina bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal baghya was sual fitan wal amrad wal asqama wal qorona wat tauna wal zalazila wal wal mihan ma dhahara minha wa ma an baladina indonesia khassah wan sairi bilatil muslimina amma ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ghafar wa sallallahu ala zidina muhammadin subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin